Halo Be, selamat petang. Lanjutan video naik kereta api bandara YIA. Sudah kelar semuanya. Videonya juga udah tayang semuanya, ya kan? Dan sore hari ini langsung mau pulang ke Purwokerto. Naik kereta api Jayakarta panjang. Rangkaian panjang. Tapi sebelum naik Jayakarta rangkaian panjang, aku mau tes antigen dulu di stasiun Tugu Yogyakarta, karena persyaratan penumpang kereta api selama masa PPKM adalah harus swab antigen. Kita cetak tiketnya dulu, langsung kita ke counter swab antigen. Aku ditemanin masih sama Noval. Masih ditemenin Noval. Noval dia pulangnya besok, mau malam mingguan di Jogja dulu katanya. Tapi aku besok kerja aja, jadi aku harus pulang. Yuk kita cetak tiketnya dulu. Come on. Oke, kita udah pengecekan tadi. Sekarang tinggal nulis ngisi pendaftaran. Ini gimana sih? Oh, nama. Nah, tulis ya. Bukan tulis. Ya, itulah ya. Alamatnya rahasia ya. Udah dulu ya, aku isi dulu. Oke, Bray. Udah antigen seperti biasa. Menunggu hasilnya itu selalu deg-degan. Semoga hasilnya negatif jadi kita bisa pulang. Semoga nungguin. Nih, disemangatin Pak Dokter. Sehat-sehat kita ya, Pak Dokter. Semoga pandemi segera berlalu ya. Amin. Biar nggak pakai tes-tes kayak ginian ya. Iya, benar. Selain hemat, menyakitkan, biar hemat. Memboroskan. So, follow IG-nya dokter EK Rangers. Nah, Pak Dokter ini relevan juga, tapi relevan spesialis sintet. Ya, jadi suka sama kereta-kereta jadul ya, livery jadul, lokomotif diesel tapi yang jadul. Betul. Aktif tahun lalu, iya, apa? 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, 11 tahun lalu gitu ya. Nanti IG-nya aku cantumin di sini. Buat teman-teman yang punya foto vintage, nanti tag aja IG-nya Eke Rangers. Nanti bakalan di repost ya. Ya. Oke. Okay. Atau enggak kirim ke lewat email aja. Oh, kirim lewat email. Nanti emailnya tak terus ini ya. Boleh. Nanti ya. Iya. Oke. Kok? Kok? Gimana Liverpool, Kok? Aman, seri. Hah, seri? Seri. Besok lawan MU gimana? Hah? Besok lawan MU gimana? Gampang. Juga Liverpool. Aku Juve, beda negara sih. Ya udah. Nunggu antigennya jadi ya. Ya jadi tes antigen di stasiun itu 85.000. Tapi harus punya kode booking. Jadi harus beli tiketnya dulu. Beli tiket kereta api dulu baru bisa antigen di stasiun. Nanti daftar dulu di situ, bayar di situ, pasti dicek KTP sama kartu sudah vaksin, minimal dosis 1 ya, sertifikat vaksin minimal dosis 1. Aku merindukan Genos, tepat lo balik, biar murah. Antigen 85, Genos 30 dong dulu, murah. Masih nunggu, berapa menit dok biasanya dok kalau 5-10 menit? Dan biayanya sih 15-20 menit. Ya kita sabar menunggu. Keretanya masih lama kok, masih jam 7.26. Ini masih jam 6.15. Oke. Alhamdulillah kita negatif. Saudara-saudara, jadi kita akan pulang ke Purwokerto. Mari. Nah, ini nih ada sedikit masalah. Hujan, Bray. Aku rencananya naik jalan kaki ke Lempuyangan. Cuma karena hujan mau naik go-kart, tapi Dokter Andre Farah Mawan memberikan opsi
kita naik KRL aja. Ya udah, ayo let's go. Bener, bener juga. Aku nggak kepikiran naik KRL, saking lamanya nggak naik kereta. Oke, okay, let's go, kita ke dalam ya. Jadi Bray, syarat naik KRL per 11 September 2021 wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Nah, di situ akan ada pengecekan oleh petugasnya. Jadi karena sertifikat vaksinnya di HP, ini rekamnya di HP, jadinya aku potong dulu ya. Oke. Okay. Oke, sudah. Karena kita lagi di Jogja, jadi kita pakai multi trip Jogja. Apa itu? Wiku Wijaya Kusuma. Oke. Okay. Hey. Dipaksa beli oleh-oleh. Oke. Okay. Kita naik Kivow. Naik KFW. Udah 2 set digabungin jadi 1. Oke. Kita ikut Mas Yugo dan Mas Dr. Andreva ke belakang. Favorit itu paling belakang. Hai. Wow, KFW. Kita udah pernah bikin vlognya ya. Nanti bisa dilihat di deskripsi video. Wah, ketemu meneh. Ketemu meneh. Halo, halo. Mari ke Lempuyangan. Ya, sepi lah. Stasiun Surabaya. Terima kasih dok, duluan ya. Thank you ya. Main Purwokerto lah, ayo. Ah, ini orang Bandung nggak pernah pergi-pergi nih. Ya, sekarang ya. Aku balik Jakarta sekali. Yo, thank you, yo. Hati. Hujan sih. Hujan-hujan, AC-nya dingin, masuk angin. Dapat peron nggak sih? Dapat ya. Oke, siap, thank you ya. Ayo jeng, PWT lagi. Iyalah. Puskesmasnya libur. Nah. Oke, lampu yang ya, mari. Yuk, sen ya. Yuk. Ini aku udah lama banget, Bray, nggak ke Lempuyangan. Tempatnya mana sih? Oh, sana. Mau jalan-jalan dulu, ah. Oke, okay, Bray, sekarang kita tap out. Turun Lempuyangan aja. Masih hujan. Tap outnya di pintu keluar.
Oke, sudah selesai 2000. Oke, sudah cocok. Lalu kita habis ini kita cetak boring pasnya. Kuy. Siap, Pak. Sudah tercetak. Oke, Bray. Semua persyaratan sudah lengkap, jadinya aku sudah bisa masuk ke dalam stasiun. Alhamdulillah, sudah clear semuanya. Negatif, sehat, sehat dan semangat karena bisa naik kereta api jarak jauh lagi. Wah, jalur 4 ada Senja Utama Solo. Kita lihat Senja Utama Solo sambil kita cari toilet. Mau ganti baju, udah gerah. Mumpung keretanya masih di Klaten. Ganti baju dulu lah. Sambil kita nonton Senja Utama Solo dulu ya. Sama dari barat kayaknya ada BBM. Ada ketel langsung. Oke, kita nonton dulu Senja Solo dan ketel di stasiun Lempuyangan. Oke, okay, Bray, udah seger, udah ganti baju, udah rawuh. Bajunya pakai baju vintage. Hey, dari Instarail Vending, jangan lupa kalian harus beli kaos kereta api di Instarail Vending ya. Sudah seger, tinggal nunggu keretanya. Jakarta rangkaian panjang. Kita nanti di Premium 13, di paling belakang. Ini pertama kalinya aku naik kereta api yang panjang-panjang. Kereta api Jayakarta rangkaian panjang sebenarnya sudah dipanggil masih berada di luar area stasiun. Kami persilakan untuk segera masuk melakukan boarding pass. Dengan dipanggil kartu identitas, tiket, surat keterangan rapid test antigen dan surat keterangan vaksin. Terima kasih. Nah, tuh jadi sudah dipanggil penumpangnya. Jadi nanti aku di Premium 13 di paling belakang. Bawa 15 rangkaian ya,
nggak tahu yang paling berani itu pembangkit apa enggak, kita lihat nanti. Kalau enggak barangkali kita bisa back ride, tapi malam nggak kelihatan apa-apa. Lokomotifnya 20611 Bray, tipe induk Sidotopo. Perjalanannya kurang lebih sekitar 4 jam. Ini pertama kalinya aku naik kereta rangkaian panjang ya. Di Pulau Jawa sendiri ada Gumarang, Kertajaya, Tawang Jaya, sama ini Jakarta. Nah ini pertama kali aku naik kereta api Jakarta yang rangkaian panjang. Jadi kita akan di paling pojok belakang yang tidak dapat peron kayaknya di setiap stasiun pemberhentiannya. Let's see, nanti kita lihat Bray. Kita tunggu aja keretanya. Yang penting perjalanan kita menyenangkan. Jangan di skip-skip ya, tonton videonya sampai akhir dulu. Jangan di skip, biar nanti kalian bisa menikmati perjalanannya. Oke Bray? Joss. Oke Bray, udah dipanggil. Udah persiapan masuk di jalur 3. Sepasang mata bola lagu khasnya Jogja dari setel. Aku di premium 13, jadi aku harus melangkah ke timur di paling belakang. Apakah benar-benar di paling belakang ataukah di belakang keretaku ada pembangkit? Let's see. Di jalur 3 rangkaiannya, karena di jalur 2 rangkaiannya nggak cukup. Kenapa? Jadi masuk di jalur 3 rangkaiannya karena kepanjangan. Dulu inget Bray, waktu di vlogku Gajayana, rangkaiannya Jakarta nggak cukup di jalur 2, jadinya dia masuk di jalur 3 di Lempuyangan. Gajayana aku waktu itu nyusulnya lewat belok, jadinya dia hanya bisa masuk di jalur 3 yang ada peron tingginya. Oke Bray, premium 13 pertama kali naik kereta api rangkaian panjang, ikuti terus, let's go. Ayo kita naik kereta lagi. Kuy. Bray, premium 13 di belakang jauh banget Bray, ini baru premium 10. Kita harus masih melancong ke belakang. Ini bener rangkaiannya gila panjang banget. Masuknya harus jadi premium 10 dong. Oke. Wah, Mbak Praminya sudah standby. Kan Mbak? Ya.
baru premium sport. Oh iya. Ini baru premium 10, Bray. Aku masih di premium 13. Gila, masih jauh banget. Peronnya nggak nyampe. Panjang sekali keretanya. Oke, okay, let's go. Premium 11. Misi, Pak. Iya. Premium 12 masih satu lagi, Bray. Misi, Pak. Ya. Keretanya mau berangkat aja belum nyampe, Bray. Nah, ini dia keretaku. Premium 13. Aku duduk di A. Wah, di kiri. Mantap, Jaya. Aku duduk di premium 13 nomor 12 Alpha. Ini di kiri. Gila. Belum kosong, kosong belum. Premium 10 ke premium 13 keretanya langsung berangkat dong. Begitu aku sampai duduk langsung berangkat, belum naruh tas di tempatnya langsung drip gitu, langsung berangkat. Gila, emang
pengalaman pertama naik kereta api rangkaian panjang. Capek juga ya. Gila, bayangin kalau jalan dari premium Samsung Premium 13. Berapa ratus meter. Oke lah, it's no problem, pengalaman baru pertama kali naik kereta api rangkaian panjang. Nah, itulah mengapa alasannya kereta api Jakarta dipindahkan berhentinya di stasiun Lempuyangan. Dulu kan Jakarta berhentinya di Tugu. Dipindahkan ke Lempuyangan. Nah, karena apa? Karena rangkaiannya kepanjangan, Bray. Di Tugu nggak nyukup, nggak prepal. Di Lempuyangan aja, itu peronnya dia nggak dapet peron. Ini 13, premium 11, 12, 13 nggak dapet peron. Jadi itu alasannya kenapa Jakarta dipindah berhenti ke Lempuyangan ya. Kalau di KPK dulu kan ditunggu, sekarang berhenti di Lempuyangan. Di Lempuyangan pun harus masuk jalur 3 yang cukup. Oke, Bray, udah berangkat stasiun Jogja. Lambat 2 menit, lambat dari sononya. Gak apa-apa, semoga bisa taktis 2 menit doang. Mungkin dibagi ya, dari premium berapa sampai berapa, premium berapa sampai berapa. Dan pembangkitnya di depan, jadi di belakang bisa backride, jadi berapa banget. Nanti coba kita lihat bisa backride nggak di belakang. Oke, Bray, lanjut dulu ikutin perjalanan kali ini, walaupun nanti perjalanannya malam ya, jadi nggak banyak yang bisa dinikmati, tapi semoga kalian bisa menikmatinya walaupun ala kadarnya. Apa ini? Bangun Karta. Bangun Karta. Oke, Bray, lanjut dulu. Nggak lama setelah lewat stasiun Sentolo, mbaknya datang nih. Dapat health ticket. Dikasih health ticket lagi kita, Bray. Masker KF94 sama tisu basah. Selama pandemi dapat health ticket. Biar sehat. Berapa stasiun Wates enggak berhenti, nanti berhentinya di Kuto Arjo. Gelap, Bray. Berjalan langsung stasiun Wates bisa 95. Lumayan. Di lintas yang lurus dia bisa lari sampai 96. Mungkin nanti yang agak keteteran itu Purwokerto ke Patuburan, yang nanjaknya itu mungkin agak keteteran si puongnya. Mungkin bisa lari 40-45 gitu ya. Tapi kalau di lintasan lurus, datar, dia naik terus 96-97. Luar biasa, mantap, 2611. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Kuto Arjo Station. For those of you who will end your trip at Kuto
to Arjo Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Hampir masuk stasiun Kota Arjo, Bray. Larinya masih stabil di 95-96. Emang strong ini loh. 26-11. Nah, nanti di Kota Arjo aku coba ke depan. Kita beli coklat ya, kita coklat lain. Seperti biasa, nanti kalau udah mau masuk stasiun Kota Arjo, kita melangkah ke depan. Coklat yang kita wajib. Harus pasti. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian mau naik kereta api premium Jakarta yang kursinya agak longgar kayak aku ini nih, selonjoran gini ya, kursinya ada pada depan, itu pilih nomor 11 dan 12, Bray. Di setiap keretanya bisa 11 ABCD atau 12 ABCD. Kalau yang di belakangnya ya begitulah, kursinya sempit. Jadi aku mumpung kosong tadi dari Lempuyangan ke Purwokerto ini sebelah, ini di blok ya kan. Ini nggak bakal ada penumpangnya. Di sini juga nggak mungkin ada penumpangnya di blok. Nah di sini bisa jadi ada penumpangnya, tapi kayaknya kosong deh. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan, social distancing ya. Di blok ini ada, di blok itu ada. Jadi sebelahnya kosong, ini nggak ada orangnya. Oke, kita mau masuk stasiun Kutu Arjo, Bray. Masih lari 95, Bray. 96 malah tuh, belum ngurangin. Tadi sempat tembus 102 tuh. Gila, keren. Kita coba ke restorasi ya, Bray. Walaupun banyak sini sih untuk nganterin makannya, cuma pengen ke restorasinya aja, pengen lihat. Isi ya, Mbak. Iya. Sebenarnya Mbaknya ke sana. Cuma aku pengin lihat. Berapa menit berhentinya di Kota Arjo ya? Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih di stasiun Kota Arjo. Siap, Pak. Nah, pertanyaannya ada orang yang enggak di sana ya. Premium sudah juga kosong, Bre. Loh. Oh, ada masnya. Kereta makannya terletak di depan premium 11, di belakang premium 10. Ini aja udah di pojok banget. Apalagi di premium 13. Tambah ke belakang lagi nggak dapat peron, Bray. Kita pesen coklat panas dulu. Lagi dibikinnya. Kopi hitam ya, Pak? Kopi hitam. Iya, Pak.
kita sudah punya coklat time. Sudah punya coklat. Kita coklat time yuk. Gaskan. Coklat time. Mari. Tadi kocak soalnya pas buka pintu. Mari, cokotai. Bandara yang habis nyoba kereta bandara itu udah linglung karena udah terlalu capek, tapi karena minum coklat, minum panas seger lagi. Jos coklat wajib ya. Lama nggak lihat toiletnya ketiga kembang kuncup. Iya, ini toiletnya kayak gini. Berbeda, kurang belok. Ada cermin, ada kipas menghisap, ada sabun, wastafel. Nyala ya. Nah, Gus. Shower. Nyala. Oke. Mantap. Toilet. Nah, ini posisinya. Ini di paling belakang nih di premium 13. Dari kereta, tapi tadi stasiun Kebumennya lampunya dimatiin. Enggak bisa lihat kita. Di stasiun Gombong, Bray, yang peronnya udah panjang, emplasemen udah dipanjangin, tetep aja nggak dapet peron ini pintu belakang. Pintu depannya dapet sih. Cuma benar ini membuktikan bahwa kereta api Jakarta ini panjang banget. Bahwa 15 kereta totalnya, jadi 13x3, satu kereta makan, satu pembangkit. Panjang banget. Gombong udah panjang emplasemennya, tetep aja nggak dapet. Nggak dapet peron maksudnya. Dapet pintu belakang nggak dapet, pintu depan sih dapet. Oke, so lanjut. Habis ini berhenti lagi di Korea. Gaskan.
94, gila. Tidak ada taspat, tidak ada apapun, lancar jaya. Halus, halus pisan. Kereta dengan sepanjang ini bisa sengebut ini. Ya itu tadi, karena relnya datar, nggak ada tanjakan. Ya ini emang agak lengkung sedikit, cuma nggak pengaruh lah ya. Nanti mungkin keteterannya pas nanjak ke Batu Bulan, tapi aku nggak sampai sana. Oke lanjut, tadi udah lewat terowongan hijau yang baru. Habis ini stasiun Kroya. Stasiun Kroya, gerimis mengundang. Premium 13 tetap aja nggak dapat teron, tuh lihat teronnya di premium 12 pintu depan. Sini nggak dapat, panjang banget nih. Batas berhenti lokomotifnya di sini. Semboyan 10G-nya aja di sini. Jadi emang panjang banget ini rangkaian. Masuk jalur 4, bener masuk jalur 4. Oke, habis ini lanjut kita pemberhentian di stasiunku, stasiun Purwokerto. Dan harus berangkat, dan juga ini pertama kalinya aku naik kereta api rangkaian panjang.
Jadi benar-benar kagok, persyaratannya banyak banget. Harus antigen, harus vaksin, kartu vaksin disiapin, harus tadi apa? Punya aplikasi Peduli Lindungi juga. Pusing kalau dipikir-pikir. Tapi ya memang itu syaratnya ribet, itu emang sengaja biar mengurangi mobilitas. Jadi emang sengaja dibuat ribet biar mengurangi mobilitas dari masyarakat supaya pandemi cepat segera berakhir. Gak apa-apa sebenarnya, kalau misalnya emang ada kepentingan ya harus jalan, ya tidak bisa ditunda-tunda, ya harus dilengkapi persyaratannya. Jadi buat kalian kalau misalnya mau naik kereta api, belum ada kepentingannya, sabar dulu ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Kalau belum ada kepentingannya, ditunda dulu ya, stay at home dulu sampai sabar sebentar lagi. Grafiknya udah mulai turun, semoga landai jadinya persyaratannya bisa lebih. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Oke, itu aja. Terima kasih untuk keselamatan Anda. Telah menonton dan menemani aku dari Jogja sampai nanti di Purwokerto. Kalau Anda suka, kalau kalian suka silakan klik like. Jangan lupa share dan subscribe ya. Sampai jumpa. Yang belum subscribe, subscribe. Jangan lupa. Biar besok kalau ada video baru, bisa langsung klik like. Oke, bro, sampai jumpa di video berikutnya. Turun kita. Oke, let's go. Masuknya 2156. Awal 1 menit. Lumayan, awal 1 menit saja. Masuk jalur 1 dong. Nah, karena bentar, aduh. Benerin posisi kamera dulu. Oke, bro, karena premium 13 jadi paling belakang. Ya ampun, ngeremnya kerasa banget ngeremnya kalau di belakang ya, karena premium 13 gak dapet peron, gue harus maju ke depan. Tutup gak ya? Maju lagi pak, maju depan lagi, masih ke depan lagi. Masuknya 56, awal 1 nih. Cukup premium 11. Nah, bisa belok kanan. Maju lagi, bro. Maju terus. Maju terus sampai premium 10. Maju satu lagi. Jauh banget. Ya emang jauh sih. Sorry kalau dibilang sendiri. Pakai masuk satu lagi. Jadi masih jauh banget. Tidak sama nomor ya. Masih banyak banget ya. Ada berapa banyak temennya? Melangkah jauh. Pak, cuman ini apa ora? Berapa? Ya. Oke, Bray, udah nyampe. Jauh sekali. Makasih rangkaian panjang. Sampai yang 25 menit. Masa, bro? Terima kasih, Jakarta. Priwe, ke priwe. Sibuk teman kok. Jakarta. Gajianannya tak berat durung? Durung ya? Ya, wes enteni.
Ya. Haris, Haris. Ya. Jalan yuk, pulang yuk. Tadi udah. Tadi kesana dulu. Ketemu temennya lagi di sini. Terima kasih Jakarta. Awal 1 menit. Besok kita coba lagi rangkaian panjangnya. Terima kasih sudah nonton. See you next video.